Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara memberikan nilai di dalam LMS. Silakan Bapak Ibu buka tugas siswa. Siswa di data tugas muncul beberapa tugas. Tinggal dibuka tugasnya di mata pelajaran. Ini belum ada nilai yang masuk. Kita cek yang sudah masuk. Misalnya di pelajaran muatan lokal. Oke, di sini sudah masuk. Nah, ini terlihat kalau kita menggunakan laptop, kalau menggunakan HP karena resolusi rendah, maka tampilan untuk memberikan nilai di HP tidak terlihat, maka gunakanlah laptop. Bisa diperbesar tampilannya, bisa dibaca, diberi nilai. Hanya simpan. Itu langsung dilakukan berulang-ulang untuk semua siswa. Misalnya dilakukan lagi, baca nilai 80 karena lebih lengkap. Oke, seperti itu saya kira untuk memberikan nilai kepada